menjalankan protokol kesehatan karena kita masih lagi masih belum aman gitu. Jadi untuk pelaksanaan pemberian vitamin A tetap dilakukan dengan menerapkan 5M gitu ya, seperti biasa ya. Jadi dibatasi, tidak boleh banyak anak, jadi 5 anak berganti 5 anak berganti 10 dan mempersingkat pertumbuhan dan tetap memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Begitu aja, terima kasih untuk KSR Sinar Mas. Mudah-mudahan kerjasamanya terjalin dengan baik dan memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan adanya tambahan makanan ini, kita berterima kasih. Terima kasih dari Indomaret yang telah membantu untuk mengingatkan diri pada balita khususnya kita mendadak timur ini. Semoga balita kita menjadi anak-anak yang cerdas,